Yo, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Balik lagi bareng gua Oki ya. Jadi pada kesempatan kali ini gua pengen nge-share ke kalian atau ngasih tahu atau kita belajar bareng, kita cari tahu bareng gimana cara untuk mendapatkan si kupon gacha atau enggak si ini ya, summon gacha yang elite itu loh, yang ini nih. Nah, yang ini yang elite voucher dari jadi gue tuh main tuh udah hampir sejam dan ini tuh awalnya gak ada ya. Gue gak punya elite voucher dan sekarang gue udah punya 12. Jadi hitung patokan sehari 10 atau 11 lah ya, normalnya gitu. Jadi di mana aja kita bisa dapetin si elite voucher ini? Sebelum kita pembahasan gimana cara dapetnya, buat kalian yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe channel ini sekarang. Karena dengan kalian subscribe maka kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang dan terus upload ya. Oke teman-teman, kita cari tahu gimana cara untuk mendapatkan si voucher elite ini atau elite voucher ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kalian bisa mendapatkan si elite voucher itu di menu level ini. Nah, jadi ketika kalian mencapai level tertentu maka kalian bakal mendapatkan hadiah tertentu pula. Di sini pun kalian juga bisa mendapatkan yang namanya elite voucher teman-teman semua. Jadi ada yang satu elite voucher, ada yang dua elite voucher, ada yang 3, 4 mungkin. Nah, ada yang 10 malah level 75. Jadi kalian untuk mendapatkan elite voucher, kalian pertama adalah naikin level kalian. Itu untuk yang pertama ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, kalian bisa mendapatkan elite voucher di menu quest. Nah ini, yang growth ini kalian, atau enggak, ini tuh growth tuh kayak perkembangan karakter kalian. Kalian bisa mendapatkan elite voucher juga di sini teman-teman. Yang kalau kalian mendapatkan 2 SSR, kalian bisa dapat voucher lagi. Dan ini ada quest-quest tertentu kayak tadi, kayak naikin si hero SR ke biru, itu dapat 2 elite voucher kalau nggak salah. Dan sekarang ini gue juga udah beresin limit break 6 karakter ke bintang 1. Jadi naikin karakter-karakter tertentu sampai bintang 1, maka kalian bakal dapat 1 voucher lagi. Kita claim aja teman-teman. Oke. Terus yang kedua teman-teman semua, kalian bisa mendapatkan elite voucher di story. Yang dimana ketika kalian melawan si ini ya, si kumbang ini, kalian bakal mendapatkan 1 elite voucher. Dan mungkin, nah selanjutnya ketika kalian sudah mencapai bintang tertentu untuk ini, untuk lanjutin story, maka kalian juga bakalan mendapatkan elite voucher lagi teman-teman semua. Jadi di story ini kalian juga bisa mendapatkan elite voucher. Terus yang kedua adalah di daily teman-teman semua. Di daily, ketika kalian sudah mencapai poin daily aktif tertentu, ini kalau nggak salah 50 ya ini. Ini 50 nih yang ini, bentar. Nah yang ini 50 ini. Ketika kalian keaktifan daily kalian sudah 50, maka kalian berhak mendapatkan 1 daily elite voucher dari daily ini ya teman-teman. Jadi, buat kalian yang aktif di daily, maka kalian bakal pasti mendapatkan ini ya, si elite voucher ini. Dan kalau kalian beresin daily, kalian bakal cepat untuk level up teman-teman. Jadi daily ini wajib untuk disapu bersih sampai beres semua. Oke okay, teman-teman, untuk selanjutnya gimana lagi cara untuk mendapatkan si elite voucher ini, kalian bisa masuk ke menu event teman-teman. Nah di menu event ini kalian ada yang namanya online perks. Nah ini teman-teman, jadi kalian tuh persyaratan untuk ikut ini, kalian hanya perlu online teman-teman. Jadi ketika kalian online dalam waktu tertentu, kalian bakal berhak mendapatkan hadiah tertentu. Dan di sini pun ada 1 elite voucher ketika kalian sudah online sampai 90 menit atau 1 jam setengah. Kalian berhak untuk mendapatkan 1 elite voucher dari sini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya bentar, bukan di sini, bukan. Untuk selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan di menu home teman-teman, yang ini, yang rumah ini. Nah ini, di home kalian bisa mendapatkan elite voucher juga teman-teman, di achievement, di figure ya. Nah di sini kalian berhak mendapatkannya di menu reward. Bentar, agak sedikit ini ya. Oke, di menu reward ini teman-teman, kalian juga berhak mendapatkan si elite voucher ini teman-teman. Nah yang ini nih. Terus untuk selanjutnya teman-teman, kalian juga bisa dapat di ini ya, di kembali dulu ke kota. Nah di ini nih, yang ini nih yang target.
Kalian bisa lihat nggak? Nah, yang ini, yang target ini, di sana juga kalian bisa berhak untuk mendapatkan atau ada kesempatan untuk mendapatkan si elite kupon ini. Kita cari dulu ada nggak? Atau udah diambil semua? Kita cari dulu. Oke, oke. Ada yang ini udah. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada misi yang bisa mendapatkan elite voucher, teman-teman. Jadi cara selanjutnya itu kalian juga bisa dapat di sini ya. Entah itu stamina atau elite atau epic voucher ada ya sih di sini. Untuk selanjutnya kalian juga bisa dapat itu di arena, teman-teman. Oke. Untuk mendapatkannya kalian harus masuk ke menu reward dan rank diskon. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan ini ya, summon atau enggak voucher elite. Dengan syarat kalian harus mencapai rank tertentu. Seperti ini sampai 1200 besar. Bronze kalian bisa mendapatkan satu dengan harga 660 perk atau enggak si medal ini ya, medal arena. Terus ini ada 4000 ya. Jadi kalian harus masuk 4000 besar bronze, maka kalian bisa dapat satu ini, satu kupon ini ya, atau enggak satu kupon gacha. Gue biasanya manggil kupon gacha. Jadi tapi di sini tulisannya voucher elite ya. Ya udahlah itulah. Jadi juga kalian juga bisa dapat di sana, teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya kalian juga bisa beli di mall. Cuman di sini gua nggak terlalu jarang ya. Jarang banget gue beli di sini. Kalian masuk ke ini, ke item. Bukan di sini, ke daily atau kemana ya? Nah, ke daily kalian berhak atau bisa membeli satu elite voucher dengan harga 220 diamond. Tapi di sini nggak terlalu worth it untuk gua ya, untuk gua pribadi. Mungkin kalian boleh untuk beli ya. Jadi cukup sekiannya untuk cara mendapatkan ininya, untuk cara dapat elite vouchernya. Mungkin kedepannya masih banyak, cuman karena fitur-fiturnya belum kebuka, jadi cuman segini aja yang baru gua tahu. Atau mungkin kalian ada yang tahu, kalian bisa tambahin di komentar nanti. Jadi nanti gua bikin part selanjutnya. Oke? Jadi kita lihat udah berapa sih dari pertama gua online sampai ini ya, sampai sekarang. Si vouchernya. Voucher gua udah dapat 14. Lumayan loh teman-teman. Ini tuh gua tadi nol banget, sumpah nol banget. Dan sekarang udah dapat 14 dan 12 epic voucher. Mari kita pakai aja lah. Kita pakai ngegacha, teman-teman semua. Tanggung untuk penutupan kita gacha. Kita buka di epic aja ya dulu. Epic 12 kali. Oke. Pasukan ini yang botak ya. Dapat R lumayan. Oh, dapat ini, dapat set array. Confirm, kita recruit 2 kali lagi. Ikut sekali lagi. Wow, ini dapat SR nih teman-teman. Dapat SR nih. Ah, lumayan loh dari yang biasa dapat SR ya. Spring Mustachio yang bertiga nih, yang lawan ini, yang lawan ini manusia rumput ya kalau nggak salah. Oke, kita pakai 10 kali di sini teman-teman. Siapa tahu ya, siapa tahu dapat SR lagi. Depan. Oke, teman-teman dapat SR lagi ya. Ini kan udah punya gua. Oke, nggak terlalu bagus ampas ya, SR-nya udah didapat. Kita coba abisin lah. Terakhir nggak dapat teman-teman ya, udahlah. Emang sih susah sih gacanya di sini, susah banget dapat SR atau SSR ya. Tapi karena udah dapat ya udahlah. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dari gua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai beres, dan gua ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.